Hai guys, bertemu kembali dengan kami Radio Movie. Di video alur cerita ini kami akan membahas film tentang sindikat penipuan yang suatu ketika terkena batunya karena mencoba menipu ibu dari seorang mafia Rusia. Film ini berjudul I Care A Lot yang dirilis tahun 2020. Tapi sebelumnya please klik tombol subscribe ya guys, nggak usah pakai sungkan. Film dibuka dengan prolog dari Marla Grayson yang menceritakan awal mula dirinya masuk ke dunia kejahatan. Pada awalnya, dia percaya kerja keras dan kejujuran akan membawa kesuksesan dan kebahagiaan. Namun, di tengah perjalanan, Marla merasa kerja keras dan kejujuran tidak bisa membuatnya kaya, menyebabkan dia membentuk sindikat penipuan bernama Grayson Guardianship di pinggiran kota Boston. Sindikat penipuan beroperasi dengan melakukan perwalian paksa kepada lansia kaya raya dengan bantuan diagnosis palsu dari dokter anggota sindikat. Berdasarkan surat diagnosis palsu tersebut, sindikat Marla bisa memperoleh surat perintah pengadilan untuk melakukan penjemputan atau perwalian paksa. Naasnya, mereka akhirnya harus berurusan dengan seorang bos mafia Rusia cebol bernama Roman Lunyov karena memasukkan ibunya ke panti jompo. Roman berusaha keras mengeluarkan ibunya dengan segala cara, sedangkan Marla juga berusaha keras mencegahnya, walaupun mendapat ancaman pembunuhan. Inilah yang menyebabkan kita merasa gregetan dengan Marla dan memaksa kita menganggap Roman sang mafia sebagai tokoh protagonisnya. Alright guys, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Scene awal ini memperlihatkan situasi sebuah panti jompo, di mana ada seorang pria bernama Felstrom mencoba menerobos masuk. Baru saja sampai di lobi resepsionis panti jompo, Felstrom ini kemudian disergap oleh segerombolan satpam karena mengamuk. Dia tampaknya sudah sering datang ke panti jompo ini dan selalu dilarang masuk untuk bertemu ibunya. Scene kemudian berpindah ke situasi persidangan. Felstrom sedang menjalani persidangan melawan Marla. Ibu Felstrom ternyata diambil paksa dan dimasukkan ke dalam panti jompo oleh sindikat perwalian lansia yang dipimpin oleh Marla. Felstrom menyampaikan kepada hakim bahwa aset dan harta ibunya seperti mobil dan rumah dijual oleh Marla untuk membiayai perawatan di panti jompo. Tetapi sindikat perwalian lansia milik Marla berhasil mendapatkan perintah pengadilan untuk memasukkan ibu Felstrom ke panti jompo. Mereka bekerja sama dengan seorang dokter yang memberikan diagnosis palsu bahwa ibunya Felstrom menderita demensia atau kepikunan kronis dan harus segera dilakukan perawatan. Di hadapan hakim, Marla dengan pintarnya mengakui bahwa dia menjual aset dan harta ibu Felstrom untuk membiayai perawatan dan menggaji dirinya. Marla berkilah bahwa dirinya adalah seorang profesional di bidang perwalian lansia yang harus menerima bayaran sebagai ganti jasanya. Felstrom pun semakin tersudut karena Marla membeberkan bukti penyerangan di lobi resepsionis panti jompo. Marla menuduh Felstrom menelantarkan orang tuanya dan hanya menginginkan harta warisan ibunya. Hakim berpihak pada pembelaan diri Marla, dia pun menyetujui larangan berkunjung bagi Felstrom. Di depan gedung pengadilan, Felstrom memaki dan meludahi Marla, dia bahkan mendoakan Marla diperkosa dan dibunuh. Marla mengancam balik Felstrom dan Felstrom pun manyun saja, sepertinya Felstrom bakal menyimpan dendam. Di kantornya Grayson Guardianship, Marla mendapat telepon dari Sam Rice. Dia adalah pengelola panti jompo Berkshire Oaks. Mereka bekerja sama dengan sindikat perwalian lansia milik Marla. Dia mengabarkan bahwa salah satu lansia yang berada di bawah perwalian Marla telah meninggal. Marla terlihat agak menyesal mendengar kabar tersebut karena lansia bernama Alan Levitt tersebut baru 6 bulan berada di panti jompo. Secara hukum, Marla harus menyerahkan sisa aset dan harta Alan Levitt kepada ahli warisnya. Sebenarnya, Marla berharap Alan Levitt dapat bertahan sampai 5 tahun agar dia bisa menghabiskan seluruh aset dan hartanya. Sam mengatakan slot kamar kosong bekas Alan bisa diisi kembali dengan penghuni baru. Namun, Sam mengatakan bahwa Marla bukan pemain tunggal dalam bisnis perwalian lansia tersebut. Sam mengatakan ada daftar tunggu untuk kamar tersebut. Dia meminta tarif $2,000 per minggu sampai kamar tersebut terisi. Marla pun menyetujui tarif Sam demi mendapatkan booking kamar mewah bekas Alan. Marla dan Frances, teman seperlesbongannya, kemudian berburu calon korban baru. Mereka mendatangi klinik Dr. Karen Amos untuk meminta informasi calon lansia baru untuk dijadikan korban berikutnya. Dr. Karen Amos ternyata memiliki informasi seorang calon klien potensial yang kaya raya, yaitu seorang pasien lansia bernama Jennifer Peterson yang hidup seorang diri di rumah mewahnya.
Dan menurut hasil pantauannya, Jennifer ini adalah pensiunan dari lembaga finansial dan keuangan ternama di Chicago yang tidak mempunyai suami, anak maupun keluarga. Sebelum menyerahkan profil Jennifer, Dr. Karen meminta agar Marla membagikan sahamnya di panti jompo. Demi mendapatkan target yang sangat potensial, Marla dan Frances pun setuju membagikan saham mereka. Karena permintaannya disetujui, Dr. Karen pun memberitahu bahwa pasiennya Jennifer baru saja terkena penyakit hilang ingatan dan kebingungan skala ringan, atau anggap saja kepikunan tahap awal. Tingkat kepikunan Jennifer tidak cukup signifikan, karena itu Dr. Karen akan memanipulasi pasiennya tersebut untuk keperluan persidangan. Adapun caranya adalah dengan memberikan obat-obatan tertentu sehingga pasien tanpa kebingungan dan memberikan surat diagnosis palsu. Frances pun mulai melakukan pengintaian terhadap Jennifer Peterson dan melakukan pengecekan profil keuangan dan pajaknya. Tak lama kemudian, Dr. Karen bersama sindikat Marla pun memberikan kesaksian palsu di persidangan terhadap kasus kesehatan Jennifer Peterson. Jennifer Peterson dipandang tidak dapat lagi hidup sendiri dan harus di bawah pengawasan orang lain. Hakim percaya saja kesaksian dan diagnosis palsu dari dokter tersebut, dan Marla pun mendapat perintah pengadilan untuk melakukan perwalian terhadap Jennifer Peterson. Sedikit pandangan aja ya guys, dokter adalah profesi yang berada pada strata cukup tinggi di mata masyarakat, sehingga masyarakat pun banyak yang berpikir mustahil dokter bisa terlibat persekongkolan jahat. Itulah sebabnya hakim pun percaya begitu saja tanpa meminta pendapat kedua atau melakukan pengecekan data yang diajukan secara teliti. Marla pun menemui Jennifer, dia menunjukkan surat perintah pengadilan untuk menjemput paksa Jennifer hari itu juga. Jennifer yang merasa dirinya tidak ada masalah dan mampu mengurus diri sendiri pun menolak dengan keras penjemputan tersebut. Marla menunjukkan bahwa ada sheriff di luar yang siap menjemput paksa Jennifer. Karena merasa takut menolak perintah pengadilan, Jennifer mau tidak mau ikut ke panti jompo. Jennifer ditempatkan di kamar bekas Alan Levitt. Marla berpura-pura meminta Jennifer untuk membuka lock screen smartphone-nya dengan alasan mau memasukkan nomor teleponnya. Padahal si Marla sedang mengintip kode lock screen smartphone Jennifer. Smartphone Jennifer pun diambil dan diserahkan kepada pengurus panti jompo untuk disimpan. Jennifer hanya diperbolehkan memegang smartphone-nya hanya ketika hendak menelpon. Beberapa waktu kemudian, Marla dan Frances pun melelang harta dan rumah Jennifer. Pada saat sedang memeriksa aset dan laci perhiasan Jennifer, Marla pun menemukan sebuah kunci deposit box di bawah laci tersebut. Kemudian Marla pun pergi ke bank untuk melakukan pengambilan isi deposit box nomor 116 tersebut. Ternyata di tengah sebuah buku tersimpan sekantong berlian bernilai tinggi. Sementara itu di panti jompo, Jennifer pun mengamuk karena tidak diperbolehkan menggunakan ponselnya. Dia juga tidak diizinkan untuk menemui Sam Rice, pengelola panti jompo tersebut. Petugas panti jompo tersebut akhirnya menyuntiknya dengan obat penenang. Jennifer diracuni di panti jompo ini. Dia diberikan banyak obat dengan dosis 2 kali lebih besar sehingga akhirnya marah beneran kayak orang linglung. Suatu ketika ada seorang sopir taksi yang mendatangi rumah Jennifer. Dia pun keheranan karena ada plang tanda rumah dijual. Dia disambut Frances yang mengatakan bahwa Jennifer Peterson sudah pindah. Tanpa basa-basi, sopir taksi pun pergi dan tidak menjawab ketika Frances bertanya siapa yang menelponnya. Scene berpindah ke Roman yang sedang membeli kudapan sebagai hadiah. Mereka tampaknya akan menemui seseorang di parkiran gedung. Sopir taksi yang ditunggu pun akhirnya datang sendirian. Sopir taksi tersebut sangat gugup. Jennifer selama 7 tahun tidak pernah melewatkan janji bertemu dengan Roman. Sopir taksi mengatakan rumah tersebut akan dijual dan Jennifer tidak ada di sana. Roman marah besar kepada sopir tersebut karena tidak menanyakan secara lengkap mengapa Jennifer pindah. Sopir tersebut bernama Alexei Ignatiev. Dia ternyata anggota mafia Rusia. Dan juga diketahui ternyata Roman adalah anak Jennifer. Dia sangat menyayangi ibunya. Namun mengapa mereka memalsukan identitas ibunya akan dibahas kemudian ya guys. Saking marahnya Roman, dia hampir saja menembak Alexei yang ketakutan. Dia menyuruh Alexei mencari ibunya sampai ketemu. Kembali ke Marla dan Frances yang sedang membahas berlian di deposit box Jennifer.
Marla heran mengapa Jennifer mengasuransikan emas, perhiasan, jam tangan, surat berharga atau obligasi, namun berliannya tidak diasuransikan. Mereka menduga berlian itu adalah hasil curian, padahal sebenarnya itu adalah harta hasil pencucian uang dari bisnis ilegal Roman. Salah satu bisnis ilegal Roman adalah perdagangan perempuan yang mungkin saja dijerumuskan dalam bisnis prostitusi. Marla pun berasumsi bahwa berlian tersebut secara resmi tidak ada karena tidak tercatat dalam asuransi Jennifer. Dia juga berasumsi tidak akan ada yang mencarinya apabila mereka mencurinya. Marla berencana memindahkan berlian tersebut dan menyimpannya sambil memperhatikan situasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Scene berpindah ketika Alexi melaporkan bahwa dia mendapatkan info tentang posisi Jennifer yang ada di panti jompo. Alexi menjelaskan bahwa Jennifer berada di panti jompo atas perintah pengadilan berdasarkan kesaksian palsu dokter. Alexi pun mengatakan Marla Grayson adalah wali yang bertanggung jawab penuh atas nyawa dan harta Jennifer. Roman pun memerintahkan untuk menghubungi Dean pengacaranya agar dapat membebaskan ibunya dengan cara legal dan tidak melibatkan dirinya. Tak lama kemudian Dean Erickson menemui Marla di kantornya dalam usahanya untuk mengeluarkan Jennifer Peterson dari panti jompo. Dean meminta Marla untuk membebaskan Jennifer dari panti jompo dengan surat keterangan dokter bahwa Jennifer sudah pulih dan tidak memerlukan pengawasan lagi. Dean mengatakan Jennifer memiliki teman-teman yang sangat berkuasa dan bisa membuat hidup Marla tidak aman dan tidak nyaman. Merasa diancam, Marla menolak untuk membebaskan Jennifer. Dean akhirnya menawarkan uang $150,000 namun Marla malah meminta $5,000. Tetapi Dean hanya menyanggupi $300,000 dan Marla tetap bersikukuh. Dean pun pergi sambil memberitahu bahwa penolakan Marla akan menghasilkan konsekuensi buruk. Sedikit pendapat Mimin ya guys, jika saja Dean Erickson lebih pintar, dia tidak perlu memaksa Marla untuk membebaskan Jennifer. Dia cukup datang ke pengadilan dan meminta hakim untuk memberikan hak bagi Jennifer Peterson agar bisa mendapatkan opini pembanding dari 2 atau 3 dokter ahli senior. Apabila hasil diagnosis dari para dokter senior ini mengatakan bahwa Jennifer Peterson baik-baik saja, maka dengan sendirinya sindikat penipuan Marla dan dokter Karen Amos akan diselidiki aparat keamanan. Ya kan guys? Marla akhirnya bertemu Jennifer di panti jompo. Dia bertanya apakah Jennifer mengenal Dean Erickson yang mengaku sebagai pengacaranya. Jennifer pun tertawa dan mengatakan bahwa Marla sedang ada dalam masalah besar sekarang. Dia mengatakan bahwa seseorang akan datang, tetapi tidak mau mengatakan siapa orang tersebut. Jennifer tetap tutup mulut. Kemudian Marla menemui Sam. Dia meminta untuk mengurangi obat rematik dan nyeri sendi untuk Jennifer dan memberi latihan fisik 4 kali lebih berat. Marla juga meminta agar Jennifer diberi stimulan di malam hari agar tetap melek dan siang hari justru diberi obat tidur. Makanan hanya bubur dan sup, tidak ada permainan dan tidak ada televisi, dan Jennifer hanya boleh 30 menit sehari di luar kamar. Jadi kelihatan kan guys betapa jahatnya Marla. Scene berpindah ketika Roman mendatangi bank tempat deposit box ibunya disimpan. Roman ternyata menyimpan kunci cadangannya di deposit box nomor 119 untuk membuka deposit box nomor 116 di atasnya. Roman pun emosi karena berlian yang dicarinya sudah lenyap. Ini sudah nggak main-main lagi guys, bakalan seru nih geng. Scene berpindah ketika Dean Erickson mengajukan tuntutan terhadap Marla. Dean membawa bukti pernyataan tertulis seorang mantan pegawai dokter Karen Amos yang dipecat yang bernama Fiona Jacob. Mantan pegawai tersebut bersaksi bahwa Marla Grayson dan Dr. Karen Amos sering melakukan kolusi untuk melakukan penipuan lansia kaya dengan memberikan status kesehatan palsu. Marla membela dirinya dengan mengatakan Fiona dendam kepada Karen karena dipecat. Tetapi hakim ternyata juga mengenali Fiona. Dia mengatakan bahwa Fiona memang orang yang tidak berguna. Dean akhirnya kalah dalam persidangan ini. Dia tidak berhasil menunjukkan kontrak tertulis bahwa Jennifer melimpahkan permasalahan hukumnya kepada Dean. Dean tidak mau memberitahukan kepada hakim siapa kliennya yang sesungguhnya, karena dia sebenarnya diperintah oleh Roman. Mendengar kabar kekalahan Dean di persidangan, Roman mengamuk di kantornya di daerah distrik finansial di kota Boston. Roman akhirnya memutuskan menggunakan cara kekerasan. Dia mengirim pasukan untuk menjemput paksa ibunya dari panti jompo Berkshire Oaks.
Alexei dan dua orang prajurit mafia lainnya menemui resepsionis. Mereka mengatakan sudah berjanji dengan pengelola panti jompo tersebut untuk melakukan tur keliling dan melihat fasilitas yang ditawarkan. Sam Rice menemani rombongan Alexei untuk tur keliling tersebut. Karena tidak melihat Jennifer Peterson di panti jompo tersebut, Alexei meminta kepada Sam Rice untuk bertemu dengannya. Namun Sam Rice menolaknya karena perwaliannya hanya membolehkan Jennifer ditemui jika sudah mendapatkan izin mereka. Ketika Sam Rice mengatakan akan menelpon perwalian Jennifer, dengan serta-merta Alexei menyerangnya dengan taser gun. Aksi penyetruman tersebut kepergok lansia lainnya. Petugas pun segera melakukan penguncian elektronik pintu keluar masuk panti jompo dan membunyikan alarm. Rombongan Alexei pun segera berkeliling mencari di mana ruangan Jennifer ditawan. Sementara itu, Marla dan Frances sedang membahas masalah Jennifer Peterson di kantor mereka. Frances mendapatkan informasi bahwa Jennifer Peterson yang asli sudah meninggal saat masih bayi di tahun 1949 karena sakit. Ibu Roman ternyata menggunakan identitas dari Jennifer Peterson yang sudah mati dan mereka menghilangkan akta kematiannya. Frances mengatakan identitas palsu tersebut sudah digunakan selama lebih 40 tahun. Ketika sedang membicarakan terkuaknya fakta baru tersebut, Marla mendapat telepon tentang keributan di fasilitas panti jompo dan segera menuju ke tempat tersebut. Sementara itu di panti jompo, rombongan Alexei berhasil menemukan kamar Jennifer. Mereka pun mendobrak kamar tersebut dan Alexei menemukan Jennifer di kamar mandi. Di saat bersamaan di lorong panti jompo terjadi aksi tembak-menembak yang rada konyol. Salah satu security mafia bernama Chad berhasil ditembak paha kanannya oleh security. Mukanya pun terbentur dinding. Saat adu tembak, tiba-tiba nyelonong seorang lansia sambil mendorong tabung oksigennya. Tony berhasil menembak jantung security tersebut, tetapi tembakan terakhir dari security mengenai katup tabung oksigen. Hal itu menyebabkan Tony pingsan akibat dihantam tabung oksigen yang terbang melesat. Sementara Tony dan Chad terkapar, Alexei membawa Jennifer untuk segera keluar. Alexei mengancam akan menembak para perawat yang menghadangnya. Mereka terpaksa membukakan pintu. Di depan pintu keluar, ternyata Marla dan Frances sudah menunggu. Frances membekap kepala Alexei dengan tas belanja dan Marla segera memukul perutnya dengan tongkat baseball. Jennifer yang berusaha kabur berhasil ditangkap oleh perawat panti jompo. Polisi tiba di lokasi kejadian. Roman pun terpaksa pergi tanpa hasil, sedangkan Alexei ditangkap. Di kantor polisi, mereka berhasil menemukan data bahwa Alexei beserta bosnya Roman sudah mati dalam kebakaran 7 tahun sebelumnya. Entah kejadian kebakaran tersebut adalah settingan untuk menghindari permasalahan hukum, tetapi polisi berterima kasih kepada Frances dan Marla karena berhasil membantu menangkap Alexei. Roman kemudian mengambil langkah drastis. Kali ini dia menyewa hitwoman alias pembunuh bayaran wanita. Kali ini Dr. Karen Amos harus menanggung akibat perbuatannya. Dia tewas dibunuh hitwoman di kliniknya. Tetapi pihak kepolisian masih menyelidiki apakah itu kasus pembunuhan atau bunuh diri. Frances yang mendengar kabar kematian Karen mengajak Marla untuk segera kabur. Dia tahu mereka adalah sasaran berikutnya. Marla yang keras hati dan keras kepala tetap berusaha mempertahankan Jennifer. Kali ini dia kembali menemui Jennifer dan bertanya keterkaitannya dengan mafia Rusia. Jennifer mengatakan Marla adalah target berikutnya. Kecuali Marla mengeluarkan dirinya dari panti jompo, Marla mungkin bisa diampuni. Marla panas hati mendengar ucapan Jennifer. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan dikalahkan dan tidak akan melepaskan Jennifer. Dia mengancam untuk menguras seluruh harta dan uang Jennifer, mengganggu kenyamanan hidupnya, menghancurkan harga dirinya, serta menjadi tua dan mati di panti jompo dengan kesendirian dan kesakitan. Merasa diancam, Jennifer pura-pura pergi, tetapi diam-diam dia memiting leher Marla dari belakang. Para perawat segera menolong Marla dan kejadian tersebut terekam di CCTV. Beberapa waktu kemudian, Marla membawa bukti rekaman tersebut ke pengadilan dan membawa surat keterangan dokter lainnya bahwa Jennifer harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kali ini mungkin benar Jennifer mengalami masalah kejiwaan, guys. Dia kan sudah dijejali berbagai macam obat penyakit kejiwaan. Kemudian malamnya kurang tidur akibat diberikan stimulan. Obat nyeri dan rematiknya dikurangi. Latihan fisik 4 kali lebih berat dan makanan hanya dibatasi hanya bubur dan sup. Kemudian dikurung di kamarnya. Siapa yang tidak menjadi delusional dan paranoid bila digitukan? Hakim pun akhirnya menyetujui permohonan Marla agar Jennifer dirawat di rumah sakit jiwa.
Nih Hakim, Oon dan ngeselin juga ya guys, main iya-iyain aja. Coba dong perintahkan penyelidikan pembanding. Weleh-weleh. Marla dan Frances pun pindah ke rumah lelangan mereka lainnya untuk menghindari kejaran mafia. Keesokan harinya Marla mendatangi toko perhiasan. Dia meminta temannya tersebut untuk menilai dan menaksir harga berlian yang dicurinya. Pemilik toko perhiasan tersebut menaksir harganya sekitar 175 sampai 200 ribu dolar per butir. Marla menitipkan berliannya sementara sambil menanyakan kabar Mickey, adik temannya tersebut. Marla kemudian menelpon Frances untuk menanyakan apakah paspornya sudah dibawa, tetapi ketinggalan di rumah. Mereka berdua tampaknya berencana kabur ke luar negeri. Frances akhirnya kembali ke rumah untuk mengambil paspor mereka. Ketika Marla sampai di parkiran, pahanya dipanah dengan obat bius oleh seorang hitwoman. Dia dibawa ke dalam bagasi ke titik pertemuan di mana Roman akan mempersekusi dirinya. Di saat bersamaan, Frances yang kembali ke rumah untuk mengambil paspor mereka didatangi dua orang mafia yang memukulnya sampai babak belur. Sementara itu, Marla dibawa ke daerah lahan pertambangan di mana Roman dan anggotanya sudah menunggu di sana. Kepala Marla dimasukkan ke dalam plastik khas gaya penyiksaan mafia di mana korbannya dibuat kesulitan bernafas. Roman mengatakan Marla mencuri darinya, jadi bukan hanya masalah ibunya saja. Anak buah Roman memperlihatkan video ibu Marla dan mengancam akan membunuh ibunya. Tetapi Marla malah mengatakan ibunya sosiopat dan mempersilahkan Roman melakukan apa saja karena dia tidak peduli. Marla malah mengajukan tawaran agar dia dibayar 10 juta dolar untuk membebaskan Jennifer dan untuk memberitahukan di mana berlian tersebut disimpan. Perempuan ini cukup berani memeras mafia walaupun dalam posisi terdesak, namun Roman mengatakan Marla dalam posisi tidak bisa mengajukan tawaran atau bernegosiasi. Marla yang licik malah mengancam jika dia dibunuh maka Roman tidak bisa mendapatkan berliannya dan akan kesulitan membebaskan ibunya. Roman menolak diperas, dia menyuruh anak buahnya mengatur kematian Marla agar tampak wajar. Marla kembali dibius, kemudian ke dalam lewat selang yang dimasukkan sampai ke lambung, mereka memasukkan minuman keras dengan kadar alkohol yang tinggi. Marla pun dibawa ke sebuah jalan turunan di daerah Medfield, di pinggiran kota Boston. Mereka mengatur agar kematiannya terlihat seperti kecelakaan murni, yaitu menyetir sambil mabuk, kemudian jatuh ke jurang dan mati tenggelam di danau. Tampaknya dosis obat bius dan jumlah miras yang dimasukkan kurang banyak, Marla malah tersadar saat mobilnya sedang jatuh ke jurang. Marla hampir saja tewas tenggelam, beruntung dia sempat melihat kaca belakang mobil yang sudah retak. Dia menendang kaca mobil tersebut sampai kacanya terlepas, padahal sih sebenarnya sangat susah melepaskan kaca dengan tendangan dan tinju ketika mobil tenggelam di air. Lebih mudah dia memecahkan kaca dengan menggunakan ujung besi dari sandaran kepala yang dicopot dari bangku belakang. Marla pun selamat setelah berhasil berenang ke permukaan. Beruntung Marla selama ini cukup rajin berolahraga ya guys, tubuhnya termasuk kuat dan bugar sehingga dia bisa kuat menahan nafas dan berenang sampai ke permukaan. Di minimarket terdekat, Marla sempat mengingat nomor plat mobil salah satu anggota Roman. Dia menelpon Frances namun tidak diangkat, hanya pesan suara. Ketika Marla sampai di rumah mereka, dia menemukan Frances terkapar di lantai dengan darah yang berceceran cukup banyak. Marla membawa kabur Frances sebelum rumah mereka terbakar. Tampaknya para mafia Rusia tersebut mengatur kematian Frances dengan mati terbakar akibat konsleting listrik. Mereka menuju rumah jarahan mereka lainnya, yaitu rumah lelangan yang dijarah dari para lansia kaya. Ketika membahas masalah tersebut, Frances mengeluh bahwa mereka sudah kehilangan segalanya. Tetapi Marla membuka persembunyian berlian yang dicurinya dan mereka berdua bertekad mempertahankannya. Marla dan Frances sepakat untuk melakukan perlawanan balik kepada Roman, karena sampai kapanpun mereka akan merasa was-was akan diburu apabila melarikan diri. Berbekal nomor plat mobil yang berhasil dicatatnya, mereka melacak dan menemukan alamat pemiliknya. Marla menyelinap masuk untuk memastikan apakah nomor plat mobil tersebut sesuai. Dia hampir saja ketahuan ketika ponselnya terjatuh, beruntung sopir Roman tersebut tidak melihatnya. Marla
Mereka berdua membuntuti sopir tersebut sampai ke kantor Roman di kota Boston. Dengan menggunakan rambut palsu, Marla mengecoh petugas resepsionis dan mendatangi parkiran mobil eksekutif di basement gedung. Marla menyetrum leher sopir tersebut dengan taser gun hingga pingsan. Sementara itu, Roman dan pengawal dengan santainya keluar dari lift dan menuju ke mobil. Tanpa sempat menyadari mereka dikuntit, Marla menyelinap dari sisi lain mobil dan menyuntikkan obat bius di kaki Roman. Dia juga menembakkan pistol taser ke pengawal Roman hingga pingsan kesetrum. Tidak lupa Marla mengambil senjata api dari sopir dan pengawal Roman, kemudian menculik Roman. Mereka membawa Roman ke hutan di luar kota dan mencoba membuatnya overdosis narkoba. Roman ditinggalkan di tengah jalan setapak, kemudian Marla dan Frances membakar mobil Roman untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya, Roman ditemukan seorang pelari yang sedang jogging di kawasan hutan. Roman pun dilarikan ke rumah sakit dan berhasil selamat dari overdosis narkoba. Setelah sadar, Marla mengunjungi Roman di rumah sakit. Dia menunjukkan catatan rumah sakit bahwa Roman adalah pasien tanpa nama atau anonim yang hampir mati karena overdosis narkoba. Karena di Amerika, pasien penyandang disabilitas, junkies pemakai narkoba, dan tanpa nama, maka negara berhak untuk menunjuk perwalian untuk mengurusnya. Marla menunjukkan surat bahwa dia adalah wali sah bagi Roman yang sudah ditunjuk oleh negara. Saat berbincang di ruang rehabilitasi, Marla meminta Roman untuk mentransfer 10 juta dolar baginya sebagai syarat pengembalian berliannya, pembebasan ibunya, dan pembebasan dirinya dari perwalian. Tampaknya Marla menang dalam perselisihan antar kriminal ini. Roman mengancam apakah Marla tidak takut dibunuh setelah semua kelakuannya, tetapi Marla pun mengancam balik bahwa dia bisa membunuh Roman jika diperlukan. Roman pun memberikan pilihan kepada Marla, apakah Marla hanya mau ditransferkan uang senilai 10 juta dolar atau memilih bekerja sama dengan Roman untuk membesarkan sindikat penipuannya. Roman mengatakan dia membenci Marla, tetapi dia membayangkan uang miliaran dolar yang bisa dihasilkan jika mereka bekerja sama. Roman menilai Grayson Guardianship masih terlalu kecil dan hanya menangani area terbatas di kota kecil Medfield. Dia menawarkan kerjasama untuk membesarkan sindikat perwalian tersebut menjadi level nasional dengan kepemilikan bersama dan Marla sebagai direktur utamanya. Roman menawarkan jaringan kuat di level nasional dan internasional yang dimilikinya untuk membesarkan Marla sebagai upaya win-win solution. Otak Marla masih berpikir tentang berlian yang disembunyikannya. Marla pun bertanya bagaimana dengan status berlian tersebut dan Roman menjawab akan dibagi dua sama rata. Roman mengatakan apabila mereka saling memperkaya satu sama lain, maka dengan sendirinya rasa saling percaya akan mengikuti. Singkat cerita, Marla pun menyetujui proposal yang diajukan Roman. Dan benar saja, kerjasama itu menjadikan Grayson Guardianship naik kelas ke level nasional dan mampu mencetak lulusan wali-wali baru. Marla pun sering diwawancarai di televisi nasional tentang kesuksesannya. Hingga suatu hari di mana kejahatan yang sudah ditaburnya sudah saatnya dituai, Marla ditembak di jantungnya oleh Fellstrom, tokoh yang ada di awal cerita film ini. Tanpa diduga-duga, Marla justru tewas oleh orang biasa yang sedang frustasi. Fellstrom frustasi karena ibunya meninggal sendirian di panti jompo dan Marla melarangnya untuk menemui ibunya. Cukup mudah sebenarnya menghabisi Marla, hanya butuh tekad dan nekat meskipun harus masuk penjara. Sedangkan Roman, si mafia Rusia di cerita ini malah selalu berusaha menghabisi Marla dan anggotanya dengan kematian yang wajar, makanya kemungkinan keberhasilan upaya pembunuhan tersebut berkurang. Demikian cerita ini berakhir dengan kematian tragis Marla Grayson, guys. Terima kasih sudah menonton. Thank you.
Thank you.